Agar orang, agar seorang bisa hidup lebih bermakna, ya. Kun Itu jadilah seorang yang suka membantu orang lain. Membantu orang lain itu dengan apa yang bisa kita bantu. Kita bisa bantu orang dengan harta kita. Kita bisa bantu orang dengan tenaga kita. Kita bisa bantu orang dengan pikiran kita. Kita bisa bantu orang dengan ide kita. Ya. Kita bisa bantu orang dengan ucapan kita membuat dia bahagia. Wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Dengan kata-kata yang baik bisa merubah kehidupan seorang, bisa membangkitkan semangat dia. Ya. Kita bisa bantu orang dengan ide kita. Ya. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, makanya seperti dikatakan, ya bahwasanya suatu perkara yang tidak akan habis kalau dibagi adalah kebahagiaan. Kalau kita bagi kebahagiaan kepada orang lain. kita lebih dahulu bahagia daripada daripada dia. Ya. Kalau anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaza menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yasku koswata kalbihi. Dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in arot tatalina kalbik. Kalau kau ingin melembutkan hatimu, ya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fa'atmil mi fa'atmil miskin, berilah makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim dan usaplah kepala anak anak yatim. Artinya berbuat baik kepada orang lain. Ya. Teman-teman sebagian semangat pergi ke tempat-tempat orang-orang pengungsian, orang-orang yang terkena musibah. Mereka bolak-balik. Saya lihat ketemu mereka masyaallah, mereka ada kebahagiaan. Sampai mereka juga hidup susah bersama mereka, salurkan sumbangan, Kenapa mereka betah? Karena mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang menerima ya bantuan tersebut. Allah kasih kebahagiaan kepada mereka. Allah beri kelezatan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha untuk membahagiakan orang orang lain. Tidak mungkin orang seperti ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sudah berusaha membahagiakan orang lain, anda pasti dikasih kebahagiaan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan saya ketemu dengan teman-teman dari Lombok? Gimana di Lombok? Apa yang dibutuhkan, Ustadz? Kalau kawan-kawan ke Lombok, jangan lupa bawa pakaian dalam. Karena ibu-ibu di sana sangat butuh dengan apa? Pakaian? Pakaian dalam. Oh, kalau kalau ada yang bawa pakaian dalam, kadang-kadang langsung dipeluh sama ibu-ibu sama nenek-nenek. Lebih lebih berharga dari emas dan perak. <laughs> Ayo saya kasih tahu kawan-kawan. Eh, yang mau ke sana bawa pakaian dalam. <laughs> Ternyata benar waktu dibawa bawa bantuan ke sana, Teriak ibu-ibu dari kita dengar dari ada bagian dalam, ada bagian dalam oh benar ini. Siap-siap dipeluk sama ibu-ibu, nenek-nenek. Jadi benar-benar artinya ada kebahagiaan terdiri yang kita rasakan hanya sekedar bagi apa? Bagian dalam. Tapi kita melihat mereka bahagia, melihat mereka itu ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kepada kita. Oleh karenanya, seperti saya katakan, kebahagiaan yang kita kalau bagi tidak berkurang bahkan bertambah. Sesuatu yang kita bagi tidak berkurang Bertambah adalah kebahagiaan. Bagi kebahagiaan sama sama orang lain. Wa ya. yatim, ketemu anak yatim kita usap kepalanya. Terenungkan bagaimana anak ini susah merindukan ya sentuhan kedua orang tua. Dia tidak punya kedua orang tua. Kita sentuh kepalanya, ya menyenangkan hatinya, ya. Tapi jangan usap-usap saja, kasih duit juga, ya. Om usap-usap dari tadi. <laughs> Duitnya mana, Om? <laughs> Dalam hadis cuma usap-usap. <laughs> Jadi harus punya proyek hidup bantu orang lain. Antum harus punya proyek hidup bantu ya. Jadi kalau antum punya uang bantu dengan uang. Kalau nggak punya uang bantu dengan tenaga. Ya. Ada tetangga perlu kesempatan bagi saya untuk membantu dia. Karena saya membahagiakan dia dan saya pasti akan dibahagiakan oleh Allah. Pasti itu sudah pasti. Sudah pasti. Al jaza amal. Balasan sesuai dengan uh, perbuatan. Ya. Coba contoh nyata yang kita tahu di hadapan di, di, di masa kita seperti Al Ustad Abu Saad rahimahullah taala kemana-mana ada musibah dia paling depan dia paling depan dia merasa bahagia ya. saya bayangkan dia pergi ke sana pergi ke sini capeknya kayak apa tapi dia tidak pernah merasa capek kenapa demikian ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata yang kita tidak merasakan kebahagiaan tersebut tapi dia rasakan makanya dia semangat ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini tidak berhenti-berhenti ya. kenapa karena dia merasa ada kebahagiaan kita heran tapi sebenarnya itu tidak mengherankan karena dia merasa bahagia. Dia merasa bahagia, ya. Ya. Dan semua apa hal saja yang Anda berikan kepada orang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, Anda akan diberi kebahagiaan. Apapun. Contoh seorang beri nasihat kepada orang lain. Mungkin dia letih tapi dia beri nasihat kepada orang lain. Orang lain jadi senang, dia pun senang, dia pun bahagia. Dia pun bahagia. Jadi jangan lupa untuk menjadi orang yang dermawan, ya. Dermawan dermawan dengan harta kalau bisa, dermawan dengan tenaga, dermawan dengan pikiran, dengan dermawan dengan kata-kata, ya pokoknya kita memberikan suatu kepada orang lain maka allah akan berikan kebahagiaan kepada kepada kita. Adapun orang yang pelit hanya menyusahkan dirinya. Sebagaimana pernah kita bahas, ya. orang pelit itu semakin seperti terkekang, seperti terikat dengan dengan rantai, semakin dia pelit semakin terkekang dia, semakin sesak dadanya, semakin sesak nafasnya, semakin cinta kepada dunia, ya ada orang semakin cinta sama dunia semakin sesak dadanya.